Selamat petang. Salam sejahtera semua sahabat dan rakan pengundi yang akan melaksanakan tanggungjawab pada 12 bulan Ogos nanti. Baik, petang ini saya melihat satu perkara yang saya agak penting yang kita perlu halusi bersama daripada apa yang kita dapat lihat daripada paparan senarai calon dalam PRN kali ini yang dipaparkan oleh kedua pihak, sama ada di pihak Pakatan Harapan ataupun di sebelah pihak Perikatan Nasional. Sebenarnya apa yang paling baik dalam setiap pilihan raya untuk rakyat, dan kita nak melihat kedua belah pihak sama ada kerajaan A ataupun kerajaan B mempunyai kekuatan masing-masing lebih kurang 50-50. Itulah satu perkara yang ingin kita lihat sebagai rakyat, kerana kalau kita pilih naik kerajaan ini, memerintah pun memang hebat, dan kerajaan yang kita tak pilih pun memang kerajaan yang hebat. Ini yang kita nak sebagai sebuah negara demokrasi yang sihat. Tapi apa yang saya dan tuan-puan ramai yang merhati kali ini, antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional bukan lagi boleh kita istilahkan sebagai pertarungan seperti buku dengan ruas. Baik, saya rasa memang banyak perbezaan dan perbandingan dari segi calon yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional seolah-olah mempunyai banyak perkara yang perlu kita lihat, seperti personaliti bola sepak, tokoh-tokoh yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam pentadbiran yang diketengahkan oleh pihak Perikatan Nasional kali ini, berbeza daripada calon daripada Pakatan Harapan yang banyak terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Walaupun calon-calon muda, mereka mempunyai potensi yang amat luas dan mempunyai gerak kerja yang memang sangat meyakinkan. Baik, apa yang tuan-puan lihat kali ini di sebelah Perikatan Nasional ini, bukan kita nak pertikaikan calon-calon ini, tetapi memang dalam sistem demokrasi yang kita berhak untuk meletakkan sesiapa asalkan tidak ada percanggahan dari segi peraturan dan undang-undang pilihan raya. Sebenarnya itulah yang kita dapat lihat. Tapi sebaik-baik kita janganlah meletakkan calon-calon, mestilah melihatkan calon-calon, mengetengahkan calon-calon yang punya kemampuan dan perkebolehan untuk mentadbir, kerana ini bukanlah pilihan raya ataupun kita memilih ketua kampung yang lebih kecil. Ini adalah satu pilihan raya di peringkat yang lebih besar, yang perlu pemimpin yang memang berwibawa, mempunyai pengalaman, mempunyai latar belakang pentadbiran. Kerana hari ini era global, hari ini kita kena berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan dunia luar, perlu ada penguasaan yang lebih luas di bahasa Inggeris dan sebagainya, kerana kita nak menarik pelabur dan sebagainya untuk ke negeri ataupun negara kita. Perlulah mereka yang betul-betul berwibawa. Baik, mungkin tuan-puan melihat lain, saya melihat lain, dan itulah yang saya dapat lihat sedikit perbandingan, kerana mereka yang akan merajui kita perlulah mempunyai kelebihan supaya apa yang kita pilih itu tidak akan merugikan kita. Inilah saya sarankan kepada semua pengundi, rakan-rakan dan sahabat. Pilihlah mereka yang betul-betul boleh buat kerja, mereka yang mampu untuk melaksanakan tanggungjawab.